Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Laudetur Yesus Kristus in eternum. Amin. Yang mulia Bapak Uskup Monsinyur Estefanus Benedictus Roli Untu MSC. Dalam suasana penuh rahmat dan berbahagia ini, di hadapan Allah dan di hadapan Bapak Uskup sebagai gembala kami, kami menghantar saudara-saudari kami, umat beriman Gereja Katolik Santo Antonius Padua Wailan, dalam kesatuan dengan paroki Santo Francisco Saverius Kakaskasen, untuk menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma. Mereka semua berjumlah 78 orang yang terdiri dari 11 anak-anak, 39 remaja, 23 dewasa yang sudah menikah, dan 5 dewasa yang belum menikah. Mereka telah mempersiapkan diri melalui pembinaan oleh para katekis di paroki kami. Kini dengan hati yang tulus, mereka hendak memohon kepada Bapak Uskup agar mencurahkan Roh Kudus atas nama mereka melalui upacara suci ini. Atas nama seluruh umat beriman, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup. Terima kasih saya ucapkan kepada Pastor Paroki Santo Franciscus Saverius Kakaskasen, Pastor Noldi Karamoy R. yang mewakili seluruh umat paroki ini secara khusus Stasi Santo Antonius Wailan. Pada hari Minggu ini, di mana kita bergabung dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia untuk merayakan hari Minggu, hari Tuhan, hari di mana kita berbakti kembali kepada sumber kehidupan kita dan sebagai juga tujuan seluruh perjalanan hidup kita. Secara khusus untuk umat Katolik, pada hari Minggu ini kita merayakan Ekaristi dan penerimaan Krisma di stasi ini. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dengan Pastor Paroki mempersiapkan penerimaan Sakramen Krisma ini, Dewan Pastoral Paroki, pimpinan-pimpinan umat, para pembina, orang tua dari anak-anak, dan juga pasangan-pasangan yang suami istri yang mendampingi dan mendorong, dan juga dari seluruh lapisan umat sekalian. Dengan kehadiran juga dari pemerintah, ya, baik dari kecamatan, Bapak Camat, Bapak Riki Supit, dan juga Bapak Wali Kota, ya, terima kasih untuk kehadirannya Wali Kota Kota Tomohon bersama dengan unsurnya kecamatan dan juga di kelurahan ini Wailan, ya, Bapak Lurah Sefri Pungus. Selamat datang kepada Bapak Wali Kota bersama dengan Ibu di tengah-tengah kita sekalian. Merupakan suatu kehormatan dan sukacita bersama boleh merayakan peristiwa iman ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri dengan pertama-tama menyadari betapa besar kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing, keluarga-keluarga, umat, komunitas-komunitas, umat beriman, bersama dengan seluruh masyarakat dan pemerintah. Terima kasih atas Tuhan yang setia di dalam perjalanan hidup kita, dan
mari kita juga dengan rendah hati, ya, sesudah mengalami kebaikan Tuhan yang dicurahkan dengan rupa-rupa cara, mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita, agar kita sekali lagi layak merayakan peristiwa yang membawa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita melambungkan pujian kita kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam mada kemuliaan. Gloria in excelsis Deo.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Agung, berkat misteri Pentakosta, Engkau telah menguduskan gereja-Mu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus ke atas kami semua, teristimewa para calon krisma ini. Bantulah mereka untuk menjadi dewasa dalam iman, agar mereka pun berani bersaksi tentang Kristus dengan perkataan dan cara hidup Kristiani. Semoga dengan demikian kerajaan Allah semakin nyata di dalam dunia ini. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah segala masa. Acuan diambil dari nubuat Yoel. Beginilah firman Tuhan. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Umatku tidak akan menjadi malu lagi dan untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Supaya orang-orang dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka orang-orangmu yang tua-tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Verbum Domini.
Bacaan diambil dari kisah para rasul. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang percaya itu. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Verbum Domini. Alleluia, alleluia.
Tuhan bersamamu. Sama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Verbum Domini. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita sekalian, khususnya untuk umat di paroki Santo Francisco Severus Kakaskasen, dan lebih istimewa lagi umat di Stasi Santo Antonius Padua Wailan, yang pada hari ini menandai hari Minggu ini dengan penerimaan krisma bagi sebagian dari umat kita. Pada perayaan penerimaan krisma ini, kita semua, orang yang dewasa yang sudah menerima krisma, tentu diingatkan akan peristiwa iman ini yang orang sudah terima, yaitu anugerah Roh Kudus bagi kita sekalian. Dalam penerimaan krisma ini, tentu kita ingat bahwa penerimaan Roh Kudus itu bukan hanya terjadi pada penerimaan krisma, namun terjadi di dalam seluruh sejarah kehidupan kita. Orang tahu dari Alkitab, dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan roh yang melayang-layang, roh yang ditiupkan
nafas kehidupan yang ditiupkan oleh Tuhan, lalu menciptakan alam semesta ini, bumi ini, dan segala isinya, dan manusia sebagai puncak dari penciptaan Tuhan ini. Dalam perjalanan umat terpilih, umat Israel, umat Allah, kita tadi dengarkan di dalam bacaan pertama dari kitab Perjanjian Lama, salah satu kesaksian iman dari umat Perjanjian Lama akan turunnya Roh Kudus, bahwa Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan mereka. Dan pada kehidupan umat Perjanjian Baru, mulai dengan berita tentang kedatangan Allah yang menjadi manusia, Immanuel, Allah beserta kita, melalui Maria, kita mendengarkan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang diberikan kepada Maria ini bukan lewat campur tangan manusia, tetapi ini adalah karya Allah lewat Roh Kudus yang mulai dikandung oleh Bunda Maria. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus dibaptis, sudah pada umur dewasa, dia dibaptis di Sungai Yordan dengan air, tapi air saja tidak cukup. Digambarkan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Dan kemudian terdengarlah suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan dalam kepenuhan Roh Kudus itu, lalu Yesus mulai pergi berjalan keliling, mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, berbuat baik, dan juga mengusir kuasa-kuasa kejahatan, setan-setan, iblis. Mulai dari peristiwa dia digoda oleh setan, sampai selesai, sebelum ia mengatakan sudah selesai. Godaan-godaan itu tetap ada. Kita ingat ketika disalib Yesus mengatakan, "Bapa, kalau boleh piala ini dilewatkan, penderitaan ini dilewatkan." Ya, dalam kata lain, terlalu berat. Ya, saya bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti di dalam kehidupan saya. Tetapi Yesus masih melanjutkan, "Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmulah." Lihat ya, pun pada saat-saat terakhir di kayu salib, Yesus masih ditantang oleh apakah mau menerima jalan ini, jalan salib penderitaan ini, atau menolak. Tapi pada saat-saat yang menentukan itu, Yesus tetap menunjukkan ketaatan imannya kepada Bapa. Bukan kehendakulah yang terjadi, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus bangkit, dia mulai menguatkan para murid bahwa kamu tidak usah khawatir, saya akan pergi menyediakan tempat bagi kamu, di rumah Bapa ada banyak tempat, tapi saya akan mengutus Roh Penghibur. Dan Roh Penghibur ini yang orang minta di dalam perayaan ini. Saya akan mengutus Roh Penghibur yang akan buat apa tadi dalam bacaan Injil, yang akan mengajarkan kamu apa yang benar. Dan dalam bagian lain juga, dari bagian yang sama dari Injil Perikop yang tadi dibacakan, bahwa Roh Kudus itu akan mengantar kamu kepada seluruh kebenaran. Luar biasa ini daya kekuatan Roh Kudus ini yang dicurahkan kepada gereja pertama, yaitu para rasul. Dan ketika mereka ya awalnya takut-takut, mereka bersembunyi, pintu ditutup, tapi dengan hembusan terimalah Roh Kudus dari Yesus, bukan hanya pada saat sesudah kebangkitan, tapi juga pada saat dia sudah pergi dan Roh Kudus turun atas mereka. Orang bisa menyaksikan bagaimana para rasul yang dulu orang sederhana, nelayan, dalam orang-orang yang awalnya ketika disalibkan mereka takut lari, bersembunyi, tapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka tampil ke depan, mulai bersaksi tentang Kristus di mana saja, di luar,
pun di dalam pengadilan, sudah dalam ancaman diadili, tapi mereka tetap tidak takut untuk memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit itu. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa turunnya Roh Kudus ini juga Tora mohonkan kepada sebagian dari umat kita. Lewat penerimaan Roh Kudus ini, apa yang terjadi? Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang sudah dipersiapkan ya oleh para pembina, para guru, juga oleh pastor dengan timnya, bahwa pada hari ini Anda menerima apa yang disebut kepenuhan inisiasi. Tentu itu dihubungkan dengan dua sakramen lainnya, yaitu sakramen apa? Sakramen baptis dan sakramen ekaristi. Nah, lewat pembaptisan kita menjadi anak Allah, keluarga Allah yang besar. Coba bayangkan, bukan hanya anak dari papa dan mama atau keluarga inti, ada adik dan kakak berapa banyak, tapi menjadi anggota keluarga Allah yang besar, baik yang masih hidup di muka bumi ini, yang masih bersiara, berjalan, tapi juga mereka yang sudah meninggal dan yang sudah berbahagia di surga. Luar biasa besarnya keluarga Allah ini. Kita menjadi anggota keluarga Allah lewat pembaptisan. Dan ketika kita merayakan Ekaristi, apalagi menerima tubuh Kristus, Tuhan jawab, amin, ya, Yesus ada di dalam hati saya. Lebih besar lagi ini anugerah ini. Namun dua sakramen ini yang menggabungkan kita dengan Kristus sebagai anggota dan menjadi satu di dalam tubuh Kristus, kita dikesankan menerima saja. Luar biasa ini, rahmat, anugerah menjadi anggota dari keluarga Allah yang besar. Yang kedua, setiap kali kita menerima tubuh Kristus, Yesus ada di dalam hati kita, suatu anugerah yang besar yang kita terima. Yang Yesus katakan, makanlah inilah tubuhku dan lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, bahwa aku tetap hidup menyertai kamu semua. Tandanya di mana? Di dalam tanda Ekaristis. Nah, dua sakramen ini dikesankan orang terima-terima banyak. Lewat sakramen penguatan, sakramen Krisma ini, karena itu disebut sebagai kepenuhan secara penuh, bahwa Anda sekarang menjadi anggota umat beriman yang dewasa. Apa artinya itu? Artinya bahwa sekarang bukan hanya terima-terima dalam kesatuan keanggotaan itu, tetapi secara penuh sekarang menjadi orang beriman dewasa yang diutus untuk mewartakan, memberikan kesaksian tentang Kristus di mana saja kita berada. Nah, itu ditandai dengan sangat singkat, ya, sudah dipersiapkan dan boleh saksikan nanti, sangat singkat, hanya beberapa detik. Ketika Anda maju dan berlutut, Bapak Usup mengatakan untuk laki-laki, nama siapa? Nama siapa? Tarsisius, ya, Tarsisius. Sedangkan perempuan, Perpetua. Nah, dengan olesan minyak krisma di dahi, tanda salib, Bapak Usup mengatakan, Tarsisius, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Kamu jawab apa? Amin. Perpetua, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Amin. Singkat sekali, tapi artinya sangat dalam. Sangat dalam. Ingat kembali pada Yesus. Dia sudah dikandung dari Roh Kudus. Dan pada pembaptisan dia menerima Roh Kudus. Kemudian dalam perjalanan hidupnya dia dituntun oleh Roh Kudus dalam kepenuhan Roh Kudus, ya, berbuat baik, menyembuhkan, mengusir setan-setan, iblis, kekuatan-kekuatan jahat. Tapi ada satu waktu dia masuk ke Bait Allah, ke sinagoga, dan kepadanya disodorkan kitab Nabi Yesaya 61 ayat 1 yang mulai berbunyi apa, dan dia bacakan sendiri. Roh Tuhan ada padaku pada hari ini karena dia mengurapi aku. Luar biasa. Dia sudah dalam kepenuhan Roh Kudus, tapi ada satu saat di mana dia secara jelas lantang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku hari ini di sini karena ia mengurapi aku. Nah, ini artinya Anda ketika Bapak Uskup mengatakan dengan minyak krisma di dahi,
Tarsisius, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Perpetua, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Kamu jawab amin. Amin, apa artinya itu? Ya, hari ini, di sini, Roh Kudus turun atasku, padaku, karena dia mengurapi aku. Kemudian lalu dengan tamparan sedikit, ya, tamparan sedikit. Itu dagu ditepuk, ya. Kamu bukan terima-terima lagi sekarang, ya, lewat pembaptisan, lewat sakramen Ekaristi, Komuni Kudus, tubuh Kristus. Tapi sekarang kamu sudah dewasa, dianggap dewasa dalam iman, kamu harus bangun pergi untuk memberikan kesaksian tentang Kristus di mana saja kamu berada. Saudara-saudara, inilah artinya Anda, ya, dengan penerimaan krisma ini, damai Tuhan berserta kamu. Kamu jawab, dan bersamamu, damai Kristus besertamu, amin. Terima kasih, terima kasih. Penerimaan Roh Kudus ini memberikan saya pertama apa, rasa apa? Damai, seperti para rasul ketika Yesus datang pada kebangkitan, ia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, dan terimalah Roh Kudus. Ini kata pertama pada Yesus menampakkan diri pada pembangkitan, kedatangannya dalam hidup yang baru membawa damai. Dan ini juga yang Ngoni harus alami dan terima. Dengan penerimaan Roh Kudus, Anda merasa damai, ada kekuatan batin, energi di dalam hidup diri ini, dan energi itu yang diterima dari Tuhan, bersumber daripada Tuhan, Tuhan yang bangkit itu lewat Roh Kudusnya yang ada di dalam diri kita, itu Tuhan, Roh Tuhan sendiri. Dengan kekuatan energi itu, Anda pergi untuk mewartakan, memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit, yang hidup. Mari kita mohon agar anugerah Roh Kudus ini sungguh-sungguh bermakna dan punya dampak bagi para krismawan, krismawati nanti, tapi juga bagi kita sekalian, bagi umat, bagi masyarakat, bagi dunia, seperti para rasul luar biasa. 12 orang itu menerima Roh Kudus, dan dampaknya orang masih rasakan sampai detik ini pada tahun 2023 ini. Mari kita mohon agar energi kekuatan roh yang sama itu tetap memberikan kekuatan dan dampak bagi para krismawan, krismawati, dan kita sekalian. Semoga demikian. Sekarang kita akan melanjutkan pada bagian penerimaan sakramen penguatan krisma. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyertai para calon krisma ini dengan doa agar Allah Bapa yang Maha Kuasa yang telah memanggil mereka melalui pembaptisan kudus menganugerahi mereka dengan apa yang disebut kepenuhan Roh Kudus untuk menghayati suatu hidup baru dalam keluarga Allah, yaitu persekutuan para kudus. Perpanjangan dari banyak orang yang sudah terlibat di dalam pendampingan dan penyertaan pembinaan dari para calon krisma ini. Orang tua, pasangan-pasangan, umat, tim pembina, pimpinan umat, pastor paroki, rater, semua saja yang sudah berperan di dalam perjalanan calon-calon krisma ini, kita mohon agar itu tetap dilanjutkan di dalam pendampingan bagi krismawan krismawati lewat wali-wali krisma ini.
Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon berkat-Mu untuk para wali krisma ini, agar lewat pendampingan mereka, para krismawan-krismawati tetap berdiri teguh di dalam menjadi saksi-saksi Kristus di dalam perjalanan hidup mereka. Berkat-Mu kami mohonkan, Bapa. Sekarang kita masuk pada bagian pembaharuan janji baptis untuk calon-calon krisma. Para calon krisma sesudah dipersiapkan oleh tim dan kemudian di dalam bagian pertama dari perayaan ekaristi ini lewat firman Tuhan, sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan, maka Anda diminta untuk membaharui janji baptis. Apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat, dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Inilah iman kita, iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia mencurahkan Roh Kudus kepada para hamba-Nya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-Nya yang berlimpah dan semoga berkat pengurapan-Nya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Bersama dengan para imam yang hadir, kita memohonkan Roh Kudus turun atas calon-calon krisma ini. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Penyelamat umat manusia, Engkau telah menganugerahkan kepada para hamba-Mu ini kelahiran baru dalam air dan Roh Kudus, dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh Penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi pula Roh Kebijaksanaan dan Roh Pengertian, Roh Pengetahuan dan Roh Ibadah, Roh Penasehat dan Roh Kekuatan, dan semoga mereka juga Engkau penuhi dengan roh takwa kepada-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Thank you.
Syukur nomor 567, ya Roh Pencipta dan Amin. Thank you.
Engkau Roh Kudus Allah. Engkau Roh Kudus Allah. Saudara-saudara terkasih, sesudah kita menyaksikan penerimaan sakramen Krisma dan bagi Krismawan Krismawati turunnya Roh Kudus atas Anda, maka
Marilah kita berdoa dengan rendah hati kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita bersatu dalam doa umat, sebagaimana kita bersatu dalam iman, harapan, dan cinta kasih yang berawal dari Roh Kudus. Dominum de precemur. Marilah kita berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Ya Bapa, berikanlah kesehatan badan, akal budi, serta kebijaksanaan kepada gerejamu melalui para pemimpinnya. Persatukanlah kami selalu oleh Roh Kudus, agar gereja yang dikepalai oleh Kristus tetap berkembang dalam suasana kesatuan dan cinta kasih. Dominum de precemur. Marilah kita berdoa bagi para pejabat pemerintahan. Ya Bapa, anugerahilah para pejabat pemerintahan roh kebijaksanaan, roh kejujuran, roh takut akan Allah, roh kerendahan hati, agar mereka dalam menjalankan panggilan sebagai pelayan masyarakat mampu melaksanakan apa yang mereka janjikan kepadamu, yakni pengabdian total untuk terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Jauhkan mereka dari sikap korupsi, ingin memperkaya diri sendiri, kerabat, dan golongan tertentu. Sertai mereka agar mampu menjadi pelayan yang rendah hati. Dominum de precemur. Bagi mereka yang miskin dan menderita. Ya Bapa, pandanglah sanak saudara kami yang pada saat ini mengalami kesulitan ekonomi, juga bagi mereka yang sakit dan menderita. Utuslah Roh Kudus untuk menguatkan iman mereka, agar tidak mudah patah semangat, melainkan iman mereka dapat Engkau kuatkan. Melalui segala pergumulan, sakit, dan penderitaan yang mereka alami, juga bagi kami semua, semoga kami tak henti-hentinya memperhatikan sekitar kami yang miskin, sakit, dan menderita, agar melalui ketulusan hati kami, lewat bantuan-bantuan yang kami berikan, terciptalah sukacita sejati yang berasal daripadamu. Dominum de precemur. Bagi semua yang menerima krisma. Ya Bapa, semoga mereka yang pada hari ini menerima sakramen penguatan berani bersaksi terhadap sesama lewat iman mereka yang mereka wujudkan lewat perbuatan nyata. Jauhkanlah mereka dari sikap acuh, melainkan lewat Roh Kudus hati mereka berkobar-kobar seperti para rasul dan martirmu yang rela membela iman dan kebenaran. Dominum de precemur. Bagi mereka yang sudah meninggal. Ya Bapa, pandanglah umatmu yang telah meninggalkan dunia ini. Teristimewa mereka yang tergabung dalam persekutuan umat di Stasi Wailan. Semoga Engkau memberikan mereka istirahat kekal dalam cahaya keabadian. Dominum de precemur. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami agar lewat peristiwa sukacita ini yang kami rayakan dalam kesatuan seluruh umat beriman, kami semakin menyadari tugas panggilan kami sebagai anak-anakmu, yakni memuji,
menghormati dan memuliakan Dikau dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra, agar kelak lewat sakramen-sakramen yang telah kami terima, kami kelak diselamatkan dan dipersatukan dalam kerajaan-Mu bersama dengan semua orang kudus yang telah berjaya. Dominum de precemur. Untuk wujud-wujud khusus misa ini bersama dengan keluarga Karel Koyongian Tore mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari ulang tahun yang ke-55 Shane Tore pada tanggal 18 Juni hari ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai perjalanan hidupnya pada hari-hari yang akan datang. Bersama dengan keluarga Feki Lolong Kaparang bersyukur atas hari ulang tahun Ibu Yulita Kaparang, ulang tahun yang ke-47, kiranya Ibu menjadi tanda sukacita bagi keluarga. Bersama dengan keluarga Fernando Tore Ampugo, mengucap syukur atas usia 33 tahun Ibu Yufika Ampugo, pada tanggal 8 Juni yang lalu, dan ulang tahun pernikahan keluarga Fernando Tore Ampugo, ulang tahun ke-5 pernikahan tanggal 12 Juni yang lalu, kiranya Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup keluarga ini. Bersama dengan keluarga Antonius Lolong Sompotan, mengucap syukur atas berkat Tuhan atas hari ulang tahun Mama Oma Alce Sompotan, ulang tahun yang ke-81 pada hari ini 18 Juni, kiranya Oma tetap menjadi terang dan garam bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Bersama dengan keluarga Franky Tore Manus, mengucap syukur atas hari ulang tahun adik Shalomita Tore pada tanggal 17 Juni kemarin, ulang tahun yang ke-7, kiranya Tuhan tetap memberkati adik ini. Bersama dengan keluarga Theodorus Pangemanan Tore, mengucap syukur atas hari ulang tahun Ibu Yeni Tore, ulang tahun yang ke-66. Kiranya Tuhan tetap menyertai perjalanan keluarga ini di hari-hari yang akan datang. Bersama dengan keluarga Johnson Ponto Tore, mengucap syukur ulang tahun Ibu Shane Susan Tore ke-42 pada hari Jumat 16 Juni yang lalu, kiranya Ibu tetap menjadi tanda kehadiran Tuhan, membawa berkat, sukacita di dalam keluarga. Dominum de precemur. Bersama dengan Dewan Pastoral Stasi dan seluruh umat Wailan, mengucap syukur atas terselenggaranya Sakramen Krisma bagi 78 anggota umat dan juga peresmian gedung Santo Antonius dan pesta pelindung dari stasi ini, Santo Antonius dari Padua. Semoga Allah memberkati segala rencana baik umat stasi Wailan dalam perjalanan mereka ke depan. Bersama dengan keluarga Franky Turangan Tore, mengucap syukur atas penerimaan Sakramen Krisma anak Fansia Maria Turangan pada hari ini. Semoga Tuhan tetap menyertai, mendampingi dia di dalam memberikan kesaksian iman. Juga bersama dengan keluarga Gabriel Longdong, mengucap syukur atas penerimaan Krisma anak Baptis Ave Admirable Carwur. Kiranya dia juga menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Bersama dengan keluarga Longdong Ponto, mengucap syukur atas penerimaan Krisma anak Marsha Maria Longdong. Kiranya Tuhan tetap menyertai, memberikan kekuatan iman. Dan bersama dengan keluarga Julius Lolong Prengkuan, mengucap syukur atas penerimaan Krisma anak Lucia Lolong, kiranya ia menjadi semakin dewasa
dalam imannya, dan bersama dengan keluarga Alex, Seneve, Polii, dan Papa Ani, dan Mama Ani, mengucap syukur atas penerimaan krisma anak Serlio Apolii. Kiranya anak ini tetap berkenan baik pada Tuhan maupun pada sesama. Bersama dengan keluarga Nofri Palendeng Turang, mengucap syukur atas penerimaan krisma anak Shalomita Palendeng. Kiranya ia semakin berkenan dan bertambah dewasa dalam iman. Bersama dengan keluarga Mayer Pondaa, mengucap syukur atas penerimaan krisma Julio Benedictus Mambri Mayor dan Mayer, dan memohon penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Bersama dengan keluarga Marcelino Seke Rey, mengucap syukur atas penerimaan krisma dari LH Priscilia Rey. Kiranya Tuhan tetap menyertai, mendampingi dia agar semakin dewasa dalam iman. Bersama dengan keluarga Nicholas Toy Moninka, mengucap syukur atas penerimaan krisma anak Sisko Toy. Kiranya semakin berkenan pada Tuhan dan sesama. Juga bersama dengan Mama Ani dan Papa Ani, keluarga Pius Umar Lakla, mengucap syukur atas penerimaan krisma dari anak baptis kami Ibu Afni Rawung, anak Francisco Toy. Kiranya Tuhan tetap mendampingi mereka. Dan bersama dengan keluarga Yerorong Wewengkang, mengucap syukur atas penerimaan krisma anak Kian Sylvester Wewengkang. Kiranya Tuhan tetap memberkati, menyertainya. Dan bersama dengan keluarga Edwin Roring Lolong dan kakak Pirlo, orang tua dan kakak, mengucap syukur atas penerimaan krisma adik Rosali Agnes Intan Roring. Bersama dengan keluarga Marcelino Lilir Paila, mengucap syukur atas penerimaan krisma Ibu Meilani Yulike Paila. Dominum de precemur. Kita juga mengingat mereka yang sudah meninggal bersama dengan keluarga Marcelino Kainde Torre. Mohon istirahat kekal, keselamatan abadi, kebahagiaan abadi bagi Pastor Melki Yohanes Torre, MEC, Bapak Franciscus Torre, Bapak Stanley Stefanus Torre, Ibu Meti Maria Kainde. Bersama dengan keluarga Mongdong Muharam, mohon keselamatan jiwa almarhum Sylvester Mongdong yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Bersama dengan keluarga Suharyanto Solar, memohon keselamatan jiwa anak Ignatius Wailan Suharyanto yang meninggal 40 hari yang lalu. Dominum de precemur. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul-Mu. Engkau menghendaki agar dengan pengantaraan mereka dan para pengganti mereka, dinyatakanlah kedatangan Roh Kudus atas diri kaum beriman. Semoga rahmat yang Kau anugerahkan kepada para rasul pada awal gereja kini berkembang pula dan dalam hati umat beriman, demi Kristus Tuhan. Nyanyian persiapan persembahan 382, ambillah Tuhan. Kemerdekaanku,
sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. 378, ya Tuhan Allah, pergantian ulangan, kumat ayat akor. Saudara-saudari, kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit dan yang membutuhkan pemulihan, secara khusus untuk Pastor Jamie Torre yang sudah hadir di tengah-tengah kita, tapi tetap membutuhkan pemulihan lebih lanjut. Untuk itu kita satukan doa-doa kita. Marilah berdoa. Tuhan, terimalah dengan rela persembahan kami berkat kepenuhan Roh Kudus. Para hamba-Mu ini telah Kau jadikan lebih serupa dengan Kristus lewat penerimaan sakramen Krisma. Semoga oleh daya Roh Kudus itu, mereka semakin berani memberikan kesaksian tentang Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan, kini hidup mulia dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Dominus vobiscum. Thank you.
sum corda. Gracias agamus Domino Deo nostro. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kananmu, mencurahkan Roh Kudus ke atas anak-anak angkatmu. Dari sebab itu, kini dan selamanya, bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti bernyanyi bagimu sambil berseru. Doa syukur agung yang ketiga bersama para imam. Sungguh kuduslah engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji engkau, sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu
sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Mysterium Fidei. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau, perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus, dan semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang jaya, bersama Santo Antonius Padua dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Monsignor Benedictus Estefanus Roli Untu yang hadir bersama kami saat ini. Bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu, dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih.
Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih di dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Receptis salutaris bull moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Sumus Domine ad omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu, Engkau yang hidup dan berkuasa meraja sepanjang segala masa. Amin. Pax Domini sit semper vobiscum. Thank you.
lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya di atas Tuhan, kau satukan kami 428 pergantian korban umat. Tuhan, kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti. Saudara-saudara,
Engkau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah.
marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gereja-Mu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan ini, agar anugerah Roh Kudus itu selalu tumbuh subur, dan semoga santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan pengumuman. Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Benedictus Estefanus Roli untuk MSC yang telah mempersembahkan misa syukur dan penerimaan sakramen krisma kepada 78 krismawan dan krismawati. Terima kasih juga kepada Pastor Konselebran, Pastor Paroki, Pastor Noldi Karamoy, dan Pastor Jemi Torek PR. Terima kasih kepada petugas liturgi, diakon, para frater, lektor dan pemazmur, para misdinar, kor adolescencia musika sakra, organis dan dirijen, kor gabungan umat. Terima kasih kepada pemerintah Kota Tomohon, Bapak Wali Kota Karol Yoram Azaria Senduk SH, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tomohon, Ibu Dr. Jendar Senduk Karundeng, bersama jajaran pemerintah Kota Tomohon. Terima kasih juga kepada Marching Band, Kabasaran dan LC. Terima kasih kepada Komsos Keuskupan Manado yang telah meliput misa dan Dan tentu saja diucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang sudah mengambil bagian dalam misa hari ini. Informasi setelah misa ada penandatanganan prasasti dari Bapak Wali Kota, baru dilanjutkan dengan foto bersama yang akan dilaksanakan di panggung. Dengan urutan foto yang pertama, petugas liturgi, yang kedua wali krisma, yang ketiga krismawan remaja, yang keempat krismawan dewasa, yang kelima panitia, dan yang keenam DPS inti dan korbit. Untuk umat, nanti foto bersama diatur per wilayah rohani setelah makan siang. Terima kasih. Sebelum menerima berkat, kita tetap duduk. Ada amanat pengutusan untuk khususnya untuk krismawan dan krismawati yang berbahagia. Krismawan, krismawati yang berbahagia, provisiat selamat untuk peristiwa iman ini yang membuat orang semua berkumpul di tempat ini. Luar biasa, pemerintah, kota, kecamatan, dan kelurahan, kemudian umat sekalian, baik dari paroki maupun dari stasi, Pastor Paroki, Pastor Jimmy Tore, dan Pastor calon pastor. Diakon Ifandi, para frater, dan dengan kehadiran saya di tengah-tengah umat, mau menunjukkan kepada kita persekutuan umat seluruhnya dalam kesatuan dengan umat di seluruh kuskupan ini. Karena peristiwa ini peristiwa penting, peristiwa yang sangat bersejarah dalam dari stasi. Hari ini perjalanan inisiasi saudara sudah lengkap. Anda menerima seperti tadi sudah dikatakan sakramen inisiasi secara penuh. Dan perjalanan ini telah Anda awali waktu dilantik menjadi calon baptis atau dihantar oleh wali baptis, oleh orang tua ketika orang masih kecil waktu itu, dan kemudian digenapi dengan Ekaristi dan Krisma pada hari ini. Dengan pengurapan suci tadi, Anda dikukuhkan menjadi anggota gereja Kristus secara penuh. Pengukuhan ini lewat
membawa konsekuensi apa, akibatnya apa, dampaknya apa. Ada empat hal. Yang pertama, S, serupa, ya, menjadi serupa dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan Kristus. Ngoni jadi rupa Kristus, gambar Kristus, wajah Kristus. Nah, coba bayangkan, Kang. Sedangkan ngoni pe wajah ngoni hias betul-betul dengan rupa-rupa dekorasi, ya. Apalagi ngoni sebagai wajah Kristus, rupa Kristus, gambar Allah, gambar Kristus. Ini yang pertama, menjadi serupa. Yang kedua, tadi dalam pengakuan iman pada akhir sesudah ya tanya jawab, apakah kamu ya menyangkal siap dan kemudian mengakui iman, kamu jawab ya, bersedia, dan dengan itu lalu dikatakan inilah iman kita. Orang harus bangga dengan iman kekristenan kita, iman Kristiani, iman Katolik, ya, harus bangga dengan itu. Luar biasa, anugerah luar biasa yang Tuhan berikan pada orang. Jadi ini yang kedua, bangga. Yang pertama apa tadi? Serupa. Dan yang kedua, bangga, ya, harus bangga dengan iman kita. Kita selalu suka ini anak-anak kalau menyanyi waktu masih anak-anak, ini tahu kalau sudah dewasa bagaimana dipecara. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Ban kesaksian akan kulakukan, ya, luar biasa. Jadi bangga, anak-anak saja bangga, apalagi remaja, orang tua, orang muda, orang dewasa. Dan kita dengar ini ada torampe senior-senior, orang-orang tua ini yang menjadi pewaris, ya, yang merintis dan yang memberikan kesaksian akan iman, bangga dengan itu. Lalu yang ketiga yaitu apa? Punya tanggung jawab, ya. Punya tanggung jawab. Coba lihat saja, luar biasa ini tanggung jawab dari berbagai unsur umat di stasi ini dan paroki ini, ya. Pastor paroki, ada pastor anak stasi, putra stasi, Pastor Jamie Tore, dan ada pimpinan umat, kemudian guru-guru, pembina-pembina, orang tua, umat semua terlibat di dalam peristiwa ini. Luar biasa dorang bertanggung jawab, termasuk juga kor dari musika sakra. Luar biasa dorang pemberian diri, ya. Ini bagian dari apa? Merasa bertanggung jawab, bukan cuma ngoni pe acara, tapi torang semua, ya, beracara, ya, berbahagia. Bukan cuma umat Katolik, tapi juga masyarakat, bahkan pemerintah hadir di tengah-tengah kita. Coba lihat ini tanggung jawab bersama dari banyak pihak. Ketiga, tanggung jawab. Dan yang keempat, yaitu apa? Punya integritas. Integritas. Apa artinya punya integritas? Punya keutuhan. Apa artinya itu? Antara bibir dan perbuatan itu harus sejalan, ya. Apa yang torang ucapkan, apa yang torang katakan, itu hendaknya nampak di mana? Dalam apa? Dalam perbuatan. Aduh, kita sudah usah jawab lagi. Ngoni so tahu semua ini. Nah, lihat ini, Kang. Jadi punya integritas, punya keutuhan, sehingga dengan demikian, apa yang tadi diberkati gedung tadi, kan, bukan hanya yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tapi yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Nah, ini namanya punya integritas. Nah, jadi pertama apa tadi? Serupa. Kedua, bangga. Ketiga, menjawab. Dan keempat, integritas. Mari torang mohon berkat Tuhan dari Roh Kudus, ya, yang telah dicurahkan kepada Anda, agar apa yang sudah dicurahkan itu sungguh-sungguh berbuah
dalam kehidupan, ya, bertumbuh, berkembang, semakin dewasa dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Setia bimbing aku yang lemah, roti surga puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku, buka sumber air hidup penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dalam tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Aleluya, aleluya, aleluya. Pujilah keagungannya. Aleluya, 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 aleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah haleluya, 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 haleluya. Lah bersama dengan iringan suling,
Alleluia, alleluia, alleluia. Pujilah kekuatannya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, bergaung dan merdu suar. Soraklah, alleluia, 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 alleluia. Cek. Hey.